Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview wireless calling system dari brand Callme. Untuk brand Callme ini, itu calling systemnya tipe CS101. Nah, untuk tipe CS101 ini, itu 10 round ya, 10 round itu. Jadi pagernya ini ada 10. Nah, ini charging base. Seperti ini ya, kita puter. Nah, tuh. Ini charging base. Nah, sisanya ini pagernya 1 sampai 10. Nah, makanya itu disebutnya 10 round karena bentuknya bulat dan isi pagernya ini 10 gitu. Nah, kita lanjut. Biasanya calling system ini biasa digunakan di mana sih, Kak? Nah, biasanya digunakan itu di restoran, di food court, atau di manapun ya, atau tempat usaha kalian yang bisa menggunakan alat ini. Jadi intinya alat ini tuh difungsikannya, cara kerjanya ya, cara kerjanya itu, jadi alat ini yang bernama transmitter ditaruh di kasir. Nah, sedangkan pager ini dipegang oleh customer. Anggap aja customer lagi memesan, tapi hanya bisa dikasih bilnya aja untuk makanan dan minumannya menyusul. Nah, kalian bisa berikan pager ini ke customer. Nah, ini customer yang megang. Nanti jika makan sudah siap, kalian tidak perlu teriak-teriak manggil customer. Cukup klik yang ada di sini transmitternya, misalnya pagernya ini angkanya angka 1. Klik angka 1 di transmitternya. Gitu ya. Nah, ini tombol matinya di sini. Oke. Nah, jadi untuk pager ini itu ada notifikasinya, itu bunyi, nyala dan getar. Ada 3 notifikasi yang akan ditampilkan yang diberikan ke sini, ke pager. Jadi untuk para resto nih atau pelaku usaha, tidak perlu nih panggil-panggil customer dengan teriak-teriak, apalagi harus berantri panjang lebar ya kan. Jadi nanti malah customer baru mau lihat resto kalian rame jadi malas masuk. Lebih baik customer kalian silahkan duduk anteng setelah memesan. Nanti jika makanan sudah siap, bisa langsung dipanggil aja menggunakan alat ini ya. Tadi kita coba lagi. Ini anggap aja customer yang pegang. Terus makanan sudah siap. Cukup klik angka 1, lalu klik enter. Gitu ya. Nah, lalu matikan. Nah, jadi customer tidak perlu nih menunggu alat ini mati otomatis. Cukup matikan saja untuk mematikan panggilan jika makanan sudah siap. Oke, itu untuk reviewnya. Alat ini biasanya jaraknya berapa meter sih? Nah, untuk meternya ini jaraknya bisa sampai 1000 meter. Jadi kalau customer kalian jauh menunggunya sampai kemana-mana, masih tetap bisa dipanggil. Apalagi sampai ke resto kalian itu 2 lantai, 3 lantai, atau areanya luas, atau outdoor, atau indoor. Alat ini sangat rekomend sekali kalian pakai gitu ya. Nah, ini adalah wireless calling system yang jaraknya sampai 1000 meter. Dan kalau misalnya kalian nih, misalnya udah beli satu set ini kan termasuk transmitter, charging base, dan pagernya ini 10. Kalian mau nambah hingga 999, itu bisa ya. Kalian bisa tambahin pagernya ini sampai 999 pager. Gitu, jadi tidak perlu tambahin ininya, tidak perlu tambah misalnya apapun. Kalian cukup beli pagernya saja sama beli charging base-nya aja gitu. Nah, nanti untuk step selanjutnya, kalau misalnya mau setting-setting, kalian bisa nonton tutorial video selanjutnya yang ada di channel YouTube ini. Oke, sampai sini dulu reviewnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.